السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. kata dia, kemudian tilik pada sikap omonyo omohambo, maka hendaklah ia jago baginyo di hulu daripada hilangnya, padahal ia tidak mengetahui. Jadi di antara pengajian kita masih lagi musannif ataupun tua kita digelar di antara tuwe ali, yang kita selalu dawa amal selawat tuwe ali di dalam lum atul aurat. Oleh itu lum atul aurat salah satu karangan bagi tua kita ni dikatakan Tuwi Ali. Dia yang mati ke Mekah, dan dia ni juga tok guru bagi almarhum Mullah Tok Kenali Kelateh. Ha tu diriwayat orang tua. Dia panggil diriwayat orang tua lah. Oleh itu di antaranya dia pada minggu lepas dia ada sebut di antara berkaitan fikir yang telah sebut oleh setengah arifin bahawasanya fikir itu ada dua bahagi. Satu, fikir berkaitan pada Tuhan. Kedua, fikir berkaitan pada hamba. Dia kena ke hambanya, iaitu fikir pada diri kita sendiri. Nah, fikir pada kita sendiri. Oleh itu dia antara fikir pada diri kita sendiri seperti mana dia sebut dulu tu lah. Nah, jadi dia antara segi so kita fikir yang mana lepas mari adakah kita hidup di atas maksiat ataupun tidak. Itu asalnya cerita. Oleh itu setelah kita dah fikir, maka di situlah menyebab lahir pada bahawa kita nak syukur nikmat segala anggota hak tahu kita.
Manu nikmat mata, nikmat telinga, nikmat di antaranya mulut dan sebagainya. Setelah kita duk tilik, duk fikir, kemudian kita berasa telitah pula berekir dengan umurnya, umur hamba. Umur kita dah. Bila kita fikir berkaitan dengan umur, maka hendaklah ia hamba jaga baginya bagi umur di hulu daripada hilangnya umur, padahal ia hamba tidak mengetahui. Apa nak ayatnya? Nah, ayatnya kita tak dapat tidak kena fikir juga berkaitan dengan umur kita. Kerana umur semua bagi benda yang Allah Ta'ala mengada ni ialah ia ada sakatan. Pasal likulli syai'in ajalum musamma. Bagi setiap-tiap suatu ada umur yang tertentu. Setelah tu bila siapa umur tak boleh, walaupun nak minta seminit tak boleh lah. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalaha. La yu'akhirallahu, selagi tidak mentakhir oleh Allah. Nafsan akan disore idza jaa ajalaha. Bila siapa umur. Seperti mana harus selalu cerita itulah. Jadi di atas ada satu ketika satu raja. Satu raja ni memang jadi raja duduk di dalam keserenok ke. Kerana pangkat dia gitu tinggi, orang panggil beriwan dia meretah tu tinggi. Sehingga di antara kota-kota dia begitulah, tentu saya nak mati. Setelah tu nah, ada ke nasihat dia kata kita akan kena mati. Dia kata dia tak percaya. Sehingga dia letak segala jaga dia pintu ke pintu, pintu ke pintu, mengikut pada adat pada zuhir ke. Tak sapalah ke dia tu. Setelah sampai ajal, Allah Ta'ala hatta malaikat Izra'il gina ambil nyawa dia. Wa upa manusia tu dah. Maka raja tu selalu mari murih, mari habis kira habis murih. Dia selalu di antara panggil orang jaga pitu-pitu dia. Dia kata, kamu helok macam mana Datuk tua ni masuk. Maka dia jawab satu perasaan, dia kata, dak, amat tak ada halak, amat tak ada nampak pun. Sehingga dia nak bunuh sore ke sore, maka orang tua tu jawab, tak payah bunuh dah. Aku bukan biasa sore, aku malaikat. Berkejut dia. Oleh tu akulah malaikat wakil Allah Ta'ala suruh ambil nyawa kau. Murus selalu. Dia kata, boleh ke tak minta tarak setahun lagi? Mereka kata, tak boleh. Dia kata, mu nak banyak mana? Ikut kamu nak banyak mana, aku nak pergi belakang. Hanya kamu boleh taruh muka setahun. Mereka kata, tak boleh. Bik nak sereti kata, orang bila adil sungguh. Seperti mana malaikat, dia tak pakai korupsian. Kalau kita umur berada minta sebulan tak leh, minta seminggu tak leh, minta sehari tak leh, minta seminit tak leh. Malaikat kata tak leh. Bila siapa umur kena pergi, maka pergi. Ni nak serti kita, bila siapa umur tu kok, tak boleh nak minta taruh dah. Boleh tu. Nah, kita kena fikir sebelum siapa di situ. Kerana masalah umur ni tak ada siapa pun boleh mengetahui bila di antara kita nabih. Tak siapa tahu. Dan itu hak saya terikat sekali dan teringat sekali ada sihma Allah Ta'ala. Duk sehat-sehat, duk segar-segar.
ada berlaku waktu duri dalam kampung, dia dah panggil tukar menumbuk sambalnya. Duk makan malam tu dengan dia panggil perut apa dia panggil perut muda cicah. Ni kelik di rumah pagi esok dia mau kata mati. Ha, ani. Oleh tu ni atas buku mati memang tak boleh kita ada nak break serta pula nak petahir yang buat tak boleh tahu. Hanya kita sebagai hamba kena jaga, kena beringat. Seboleh-boleh beringat kita usaha mengada berkara hak Tuhan reda di dalam umur semasa hidup. Dak situ je. Tetapi yo koyo. Kita nak jaga macam mana kalau dak dapat taufik Allah Taala. Ha ni panggil takdir di atas takdir. Ha ni payah ni. Ya payah, payah betul ana kali kita letak akidah tak kena, ya mai bahasa payah. Ya begini. Jadi di antara setelah kita semasa orang tua dengan apa ni ibu dengan ayah kita setubuh, setelah letak lekat dan rohnya ibu. Dek betapa dia dah tu yang panggil masa nutfah 40 hari. Tak ada apa lagi. Dek cukup 40 hari pula dia panggil 80. Jadi di antaranya daging. Duduk betapa pula. Ha tu dia panggil jadi bentuk bangunan bagaimana. Duduk cukup 40 hari pula, arti 120 hari mula di situlah. Tuhan waki para malaikat. Ya itulah pada para malaikat ya telefon Mikail, pocuk lapi rezeki. Mari untuk we letak umur, we rezeki, we apa cukup. Maka di situlah kita sebagai ketua minta. Mintalah ya Allah, menjadilah anak aku dalam kandungan ni jatuh. Mintalah Allah, menjadilah kandungan anak dalam perut ni umur panjang. Mintalah Allah, menjadilah kandungan dalam perut ni anak di antaranya jadi alim. Kita minta situ. Minta situ. Tapi terusia ni misalnya kebanyakan kita ralik. Dan bila kita minta tika tu Tuhan we perintah kepada mereka mubuh umur dia banyak tu, mubuh rezeki dia banyak tu, mubuh jatuh betina di situ. Kemudian bila Tuhan bubuh itu baik luar pula. Satu Tuhan bubuh ngajalan mubram, yang kedua ngajalan mu'alak. Satu teh kata nak orang budak dalam perut ni. Kalulah hari senang orang tua dia sedekah, maka dia selamat. Kalau hari senang orang tua tak sedekah, dia akan tak selamat. Tu baik situ. Nah, ha, lalu tu nak suruti katanya ada dua. Dengan sebab ada dua tu lah kita kena berikir, kena ikhtiar dan usaha dan kena berdoa. Situ. Dengan sebab begitulah kita bila sakit kena mengubati. Haa, tu ya nak. Sampai terdapat hadis, Nabi terfatada waw. Han maka hendakmu mengubatilah. Tapi, aneh, wala tada waw bilhar. Munya berubat dengan menarik. Situ ya. Oleh tu bila kita pergi di situ, kita jangan putus asa, kita jangan tinggal ikhtiar dan usaha. Pergi di situ. Itulah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Ha, kita di situ. Ada pemuktazilah dan fuqadariyah yang hirik di kelahan sikit. Itu tak sama. Kemana setelah kita fikir-fikir katanya, yo bila umur aku sikap umur aku habis, dia dah lihat aku mati, dah lihat tak ada imej ataupun ada begitu di atas salah. Kemudian daripada itu, fikir iyo hambo pada segala sifat batin iyo hambo. Kita kena fikir pada sifat duk dalam hati. Ya sifat duk dalam hati, hak sifat dia jelas 10, dipuji 10.
Kamari hak dia celah, hak syarat tak berkena 10, kita kena punggah butuh baik habis. Tetapi setelah kita tak ambil reti, tak belajar, ya tak tahu kata sifat ni hak syarat kena ke tidak. Bilanya begitu, maka hendak iyo ihmo meninggal segala sifat kecelakaan. Wajib kita kena tahu, wajib kita kena mengubati penyakit batin. Ni apa penyakit batin ni? Mana sifat dia celak seperti riyo. Apa riyo? Riyo yang maknanya ro'ayu, ro'imu, ro'atan, waria'an. Gapo? Membuat suatu perkara suka nak buat orang tengok. Itu tak boleh. Seperti mana? Seperti sebut pada hadis. Ada si hamba Allah tak semasa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga kadang-kadang sahabat kunjung gitu. Kunjung, akut. Sehingga sampaikan dikunjung-kunjung oleh antara malaikat. Setelah tu dapat masuk ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil. Apa begitu lalu kamu duk kunjung akik kata sakit dia tu lebih sungguh. Sebab pun jawab, "Yo. Iya ta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli syurga kamu bertemu doh," dia kata. Nabi kata, "Macam mana? Orang ni Rasulullah ibadat kuat. Sehingga pakai baju dia basah semua. Wapo ditanya-tanya ambil ismaya tak putus-putus. Wapo tanya basah baju ambil ismaya. Ha wapo mata merah mai tahajud semalam. Kemudian dia dahi dia hingga sampai ke lekuk hitam. Dikunyu-kunyu-kunyu. Nabi kata mengoyak kok gitu mari aku nak tengok kok mu katanya sakit begitu lalu. Kemarin sahabat hajak dia pergi. Nabi tunjuk, Nabi kata, "Ni ahli neraka." Nabi kata, "Ni ahli neraka kat ahli syurga." Berkejut sahabat lah. Ahli neraka macam mana pula dia kata dia kuat ibadat. Ya Allah Ta'ala wik aku nampak pipi kiri kanan tu hitam habis. Tapa di antaranya malaikat. Kerana tanpa disyaitan, kerana di antara dia buat ibadat bukan kerana Allah. Kerana dia. Apa kerana dia? Kerana suka kunjuk-kunjuk orang pakat tengok dia, kata dia rajin, dia kuat. Hal ini yang tetap kita manusia ni. Ya bangun sembahyang tahajud malam-malam tu kak. Tak ada siapa dia tahu. Tapi esok ni mudah ini depan orang. Syih. Apa mata megah tu? Tak tidur lah semalam tahajud tengok. Dok gi royak wakpo buruknya. Tu kurang ayo kata. Kemariannya telah kata di antaranya Syekh Athaillah As-Sakandari. Habis kada tengok ayo. Dia katanya syahrul uyun. Syahrul uyun ligair waslika. Syahrul uyun ligair waslika. Batil. Syekh Athaillah kata ana berjaga malam. Mata tak tidur malam-malam berjaga malam mata. Tapi ligair waslika. Bagilah hai siapa kepada aku. Jadi dia berjaga malam pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 malam siapa tak tidur. Tapi bukan nak celak mata kerana nak wisapa kita kepada Allah dah. Hal tu batil. Pelesu. Wabuka'uka ligairi wajhika da'im. Teriak bangku 3, pukul 4 malam. Teriak bangun malam-malam ke dua kopak. Teriak kerana kasih ke anak-anak tak kelip. Teriak bangun tiga kopak kerana ingat ke abel tak kelip. Do'ib. Sia-sia saja amal tu tubik peri. Ni tengok kata Syekh Athaillah asalkan diri. Sabit babobor ngak. Tepas kita lah ni. Ukur dua, pukul tiga tak tidur lagi. Mata tu dah jeling tengok Facebook. Mata ku tiga ku empat mana dia jeling tengok di antaranya fizium-fizium turut tak sebagainya.
ia katanya batil tak pakam. Wabuka uka ligairi wajhika dhaib. Teriak pergi tiap malam. Ya Allah. Ya apalah anakku. Teriak kasih kanu. Kata Tuhan ada. Dha'i'un. Sia-sia syadat mata titik. Hak tiap lagu mana? Hak syarat seteriak ni. Ya Allah kesalahan apanya aku. Ya Allah kesilapan apanya aku. Ya Allah apalah begitu aku melakukan. Sebab dia begitu anakku tak teringat. Hak tu lah hak syarat nak. Tapi dia teriak tubik mata merah sampai makan nasi tak lalu. Tapi dia teriak bukan kerana Allah. Maka sia-sia saja. Kalau ni banyak manusia dia teriak. Banyak ibu bapa dia teriak. Mana-mana teriak. Dia tak teriak apa. Dia katakan dia teriak. Ingat ke anak tak khilik. Sia-sia saja. Sabit itulah. Kalau mengaji Syekh Atha'illah As-Sakandari. Kita hikam. Oh tajir. Haa. Itu ni lah. Oleh tu sabit tu ni atas cara benda. Oh, cara teriak, we kena cara. Bila kita teriak seperti mana hak tu hak Nabi sebut pada hadis, Nabi katanya, tujuh gulungi manusia boleh duduk wah naungi syurga, wah naungi arah akhirat kelak. Salah satu daripada seorang laki-laki bangun tengah malam. Teriak menangis kih, ingat kesalahan yang lepas maridah. Teriak ingat kesalahan dengan suami dia. Teriak ingat kesalahan di antara dia isteri dia. Lepas mari tak biasa belanja dah kau bini aku. Bahkan isteri aku di antara sendiri. Dia cari harta benda ke anak. Kata apa? Tak kepada aku. Teriak lagu tu lah. Setitik mata tu dia jadi aku. Oleh tu nak tanya sepatah kita dah teriak malam-malam. Teriak sore tu. Teriak kerana gapuk. Setengah orang yang teriak kerana sedih. Sedihlah anak buat lagu ni. Sedihlah ada buat lagu ni apa. Dia kata dia teriak kerana di antaranya berasa, orang panggil berasa ke apa? Orang panggil berasa kecut hati. Pasal siapa panggil? Lagi pula berasa noicai. Tengok. Pasal siapa kata dia cry wrong high. Prok noicai. Allah merah bu. Tuhan tak say. Tuhan nak teriak menyesal kerana dia. Lagu mana? Ha? Ha, tadi go titik pak makbul. Hago bila kita teriak kerana Tuhan, sebelum air mata titik tanata Tuhan terima dah. Sabit teriak we kena. Sabit babarak setengah tu dah tahu apa. Amun dak uak gini 14 kita jadi. Allah kata kak, kak teriak siapa dak? Cebuat sungguh ya Allah. Aku minta lah ya Allah pocok patah hati anakku. Asinamu Ahmad ta'alah patuh kepada aku. Dengan berkat selawat Nabi. Cuba buat. Sabit babo mari sakit gapo-gapo. Berus itu. Ingat sekali babo pergi Yaman. Dia pergi dia makan. Dia panggil teh kohwah tu. Dia makan kohwah-kohwah dia panggil dia. Kahwah-kahwah tu lah. Dia makan dia antar benuh kelak. Seminggu berat tak tubik babo. Bapa selalu ingat, yo, aku duk ngapa, aku dah hafal dua amanah selawat nariah ni. Bapa pun ambil es gelah, baca selawat tu, tawasul dengan Nabi tiap beteriak dengan berkat si, puh, minum. Minta ni 5 minit, bro, tubik habis. Allah, ia berkat. Satu ketika, abu pergi mengajar jalan, makan nasi. Silap lekat tu learning dalam. Siada aku ni. Tapi ingat kata amalai baba da'wi kepada kita ni. Ambil tawasul berkat. Baca cenyak setah. Ruf tu baik. Orang nak tengok amal-amal tu. Jadi semua tiba bening dia. Tapi baba nak minta mana dengan baba ni. Wih siapa? Kita nak gapa wih siapa? Tu hewi. Kita serabuk hak anak wih siapa? Serabuk wih siapa? Jangan jadi sebuah bayat tadi. Mana sebuah bayat tadi lah. Syaharul uyun li ya dua riwayat ni. Syaharul uyun li ghairi waslika batilun wa buka buka li ghairi wajhika dha'ib. Sia-sia saja. Ha, satu. Yang ketiga pula kibir. Kibir ni bahasa kita tu megah, sombong. Sampai jangan sombong dengan orang. Eh Nabi ni bijak.
Nabi kita pernah tengok ke? Nabi tengok satu ratu tanya dia, khairul a'mal afdal, yang mana kau malam lebih afdal? Nabi kata at-tawsi'ah fil iyah. Nabi temu bawah. Pas Nabi tahu kata jatuh ni kupik tak belajar bini. Wah, Nabi jawab kau tu. Ha, ni lepas Nabi jawab. Satu kata tanya pula. Duk, hak tu lah tu. Khairul amal afdal. Nabi tahu kata orang ni kupik tak wahid jamu ni. Nabi kata it'amud duyuh. Dia pun kena bagi tu. Nabi kita bijak. Masya Allah. Ni dia Nabi kita bijak. Sabit Nabi kita ya jawab masalah dengan bijak dia. Ya tengok orang ni ya jawab lagu tu, orang ni ya jawab lagu tu. Ya tak masterik. Ning tahwi hikmah dan kebijakan kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ha, sore tu dia antara kita tanya pula. Ya tanya hak lah cukup berlaku dah. Sore tu tak ada perisabilillah. Dia tanya Nabi, khairul amal afdal kita al-jihad fi sabilillah. Sobat dak dengar macam mana Rasulullah tu jawab lagu tu? Rasulullah takkan orang dia menakut. Juga tu. Eh bijak Rasulullah, masya-Allah. Patut di antara orang ni. Wahid balas semua tepi jirai lah. Silap makan bot tak kulit pit tepi kulit-kulit dia tepi umur orang. Hmm. Ingat sekali pun nak nevada ingat sekali tu. Satu orang tu, orang tua dia, orang kampung dia tu. Tapi dia kupun. Dia tak akhir orang dia betul-betul takut orang bau yang upuh dengan runi. Dia buka ruang dia makin. Lepas tu kulit dia tu, dia tak jauh tak boleh makan habis. Kulit dia je kat-kat dia tak jauh tu. Terakhir saya tu bulan ambil kulit sakut di pintu je. Ha, tak ambil tau. Orang walau orang tua waris sutik. Tak nak puluk lah, bau tak pedah. Sambil orang tua dulu, dia buat pecekok. Dia kata kita boleh ikan orang seko, nak buat lagu mana, we boleh makan tahun ke tahun. Ha, jawab. Mula apa tanah pada cekok? Dia kata kita boleh ikan besar seko. Misalnya, katakanlah ikan orang. Nak buat lagu mana, ikan orang boleh makan 3 tahun, 4 tahun. Buat bagaimana? Dia memang kata buah garing. Memang kata jemur kering. Patah orang nak jemur kering kata. Dia memang terduk. Dia katanya, wak gapar, wak ikan ngasih. Tak sapa dia kata. Jamur re. Cuba jamur kapung semua. Boleh pakai seumur nama tu, boleh saya kapa. Ingat Allah kita. Ha. Cuba boleh warrior sebutin, boleh makan 5 tahun. Panggil kapung duduk belakang. Mak nama tu boleh. Oh, dia panggil kita dulu. Panggil dia kata. Oh, cuba buat suara berakyat. Ha. Ni dok. Dia kata dok. Dia kata. Apa? Dia mungkin. Tak ada tiku perah. Ha, dia kata. Hani Rusia. Ha. Cuba-cuba ambil Rusia ni. Ha. Sambil tua-tua dulu kacak berenang. Habis tu kita kena mengaji kitab pesen tu. Wah, ya boleh sifat boleh buah berenah-berenah. Kalau mengaji pesen baru tak tubik berenah. Duk tubik mana? Ideologi. Pesen ke putih. Penamu tak tahu. Kita kan. Boleh tu kibir. Orang panggil sombong. Jangan sombong kau. Jangan sombong. Habis tu lah. Nabi katanya. Nabi katanya. At-tabassum li at-tabassum li akhika, tak silap saya lah, sedekah tu senyum dak pesedar sedekah senyum ni mau cocok tu sungguh kata gua murah ya dak ya dak barang abel ya dak pasti lah hari tu dak masa dengan abel dia ya dak jemu ikan kata dia buat apa mak cik tak nampak ke nak jemu apa ha gua tanya mi ada eh. Gua tanya tu, iyo, dek kenai, dek jumpa ikan, semua dek menegur. Memang dia buat apa tu? Eh, nanya kau, aku tak nampak nak kena cakup ni. Bukan nampak dah nak hormat. Dia buat apa? Dek menegur. Haa, tu mana nak jalan tu? Nak lagu tu. Ni somang tu, tanya masa tu, jadi balas ngabis malam dah.
Kih di antaranya ho abek lek teh yang minta abek tak ui. Isa. Esok nak cetung bertanya tak gina ke? Ish tanya ore ha jangan aku tu. Kita jangan sombong. Kena senyum sombong. Lebih lagi Rusia orang menego. Orang menego kena senyum sombong. Ada ada ke pesi khising tak ada. Bako khising. Khising berok pun khising. Tak ada lagu tu. Yang ketiganya ujung. Nah ujung ni payah banyak jadi ujung. Ujung orang kena dia tinu. Apa ujung? Rasa. Bahasa saya telung tua eh. Rasa teria jangan. Rasa teria cumi. Ini kan tinu sangat. Bahasa saya telung tua eh. Maana ada sih ma Allah Ta'ala. Dia pesen penyakit, pesen seko, pesen diri pesen tu. Satu ketika dia pergi jual sekerak kepada orang sih ma Allah Ta'ala hari tu. Dia suruh anak dia beli sekerak. Anak dia jangan. Tu kan beli lah. Lepas bila dia pergi jual apa, Tina suka senyum lah. Lepas habis waktu pula dia. Dia suka kata Tina tergila ke dia. Bawa pergi jual semacam lah. Kerak tak ada curi orang ke jual. Ada juga lagu tu. Hasil pengah ke kita. Dia beli kot nak-nak tak kata ya. Kalau jangan jual lucing ke apa. Dia kena tegur lah. Habis dia nak lucing lah kini. Nak buat kuih. Dia ulas saya padahal orang berjual ni. Dia kena tegur molek. Nak berlaku hak dia. Sambil mata gila kot mereka berut. Pasal dia tebal mereka mutang. Haa, tu dia cara. Kenapa? Ha kita jangan ujub je perasa lagu mana. Kita kena perasa aku tak pandai, aku tak jangok, aku tak kaya, aku tak lebih. Dalil mana? Dalil mulah tok dalo. Mulah tok dalo masa tu, baga-baga tu ukliling kelala tu lah dengan tok munggu. Tok munggu tua. Dengan mulah tok berming tua. Tapi dia antara mulah tok dalo tak silap dia mah kata, ya ia bertuah masalah apa ni. Tiba-tiba gisilat. Ia royak tu akhir dia. Oh, babo tak pandai. Ya tu babo silat dah. Babo tak pandai. Ya tu babo tak pandai. Babo tak pandai. Babo halau. Ya tu gua tu. Oh, babo silat. Sambil berkat mula tak dalam. Kita learning sebut kata salah. Tak mengaku salah. Bahkan tak kena pula. Tak mengaku pula. Dengan cerita mula tak bermain. Tak ada dah masa tu kalau sebut bak fekoh tempat orang bertupu, tempat orang pergi buat kunjung, duduk buat naunginya, tak bermain. Maka tak bermain lagi baca kita Arab, bak jadi ba'in. Ba'in yang kena bacanya, tabinu. Dia baca tubayan. Masa tu ada lagi di antaranya Haji Sulung. Haji Sulung ada apa hak kalian ni pun ada tok semelah apa ada tok susah je. Ni ni atas cermak ke jamin tak payah melah ni. Setelah mulah tok gua baca tu bayan. Oh, orang mana baca? Pakat kira lagu mana pak kita ni? Nah, tok berumi baca lagu tu. Ke mana ni? Babah hak kalian tak aku pun tak nampak ni. Gini. Pakat pergi rumah dia. Pakat pergi di rumah Tok Guru makan pergi-pergi. Makan nasi tek. Lepas Tok Umi baca tu bayan. Lepas dia tanya ayah tu. Dengan makna rana pun. Lepas tu kalau baca lagu ni pun. Tabi ni jadi baik dia. Hah kena kemu sungguh. Oh salah aku silap lah mujur lah aku. Ni, ni sifat tu sambil berkat. Ya salah kena mengaku salah. Sampai kita dengan orang tino pun baik. Kita jadi abang bila silap salah. Nak ngaku. Maaf. Silap abang-abang salah. Maaf lah. Ni tak tak ngaku salah. Kena sokmo. Pak kita tino pun tak silap salah. Silap abang. Ni sifat orang dulu. Jangan berasa ujuk. Ni berasa lebih. Ni sifat orang dulu. Sampai dia berkat. Sampai dia merata mulah tak dala lah. Orang mula masuk pondok. Gi seroh anak. Mula-mula dia tarik patihah. Lepas dia tarik tahiyat. Dia tarik salih. Tu apa daripada kita lagu tu juga.
Lepas jadi babon tambah suar lagi. Babon yang badai kita ya silsilah untuk dana lagu tu. Babo tambah suar lagi, babo ambil daripada babo Mak Syukri. Ya tambah suar lagi kebi. Sudah baca Fatihah, sudah baca tahiyat, ya kebi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia babo basik katong tu, dia kata, eh nak tanya Tok Guru, tak buat ni. Dia tanya menantu Tok Tua dia. Mulah dia panggil babo orang di katong nak tutup dalam. Maka nak tutup lewat tu, dia mau tanya mulah bo. Bo jawab kata kena. Kau ni syiar. Kau ni dia panggil kecep tu lambang ataupun berdego tali pondok tu. Kerana aku buka pondok, tak ada niat nak ngajar kitab sah, ngajar fardu ain. Jah Allah. Lagu mana? Fatihah boleh ku tarik kerana waktu lah palaku sekali bila semaya tak pandang tak pandang macam tu tak jadi. Dan tahiyat dan salih. Haa, dia situ. Kamu Bapak Syukri tamu sore kebe. Pak tu. Kamu dia, Tok Guru pun duk heret-heret begitu, Bapak pun duk tarik begitu. Pasal tak bila besarnya, tak bila tingginya, tak ada wujudnya, sabit ada barakah. Sabit tu ni atas kita semua ni, kita kena Allah dengan Tok Guru. Sabit Bapak kita tangan dengan Tok Guru. Walaupun Bapak tak ada dengan Tok Bumi, Bapak tak ada dengan Tok Munggu, Bapak tak ada dengan Bapak Hak Kalian ni, Bapak tak ada dengan Pak Emkoh. Tapi dari moyak kata Pak Emkoh royak lagu tu, tak sirah, tak anak lah. Ah, kita kena pergi situ nedok untuk duduk turut tu jamin dulu tu lepu kong kira orang kalau lagu tu hundur lah. Kalau misalnya kalau dah berkecek lagu tu bapa nak pesan tak sah ngaji hundur lah. Akhir kita jadi pergi situ juga megah juga. Kita nak cari orang pergi sini beranduh supaya bapa kita sepanjang tengok dia beranduh semua beranduh bahasa kutuk guru orang pergi situ ngaji lah. Pasal ada barakah mari. Kita punya hati lembut. Kalau mengaji pasal hati kerah lepoi-lepoi, sama hati kita pun kerah juga. Tak ada. Haa, ni kita tali dia. Dan bakhil, apa kupik? Dia kena ke kupiknya dengan maknanya tak berahi buat kebajikan. Sebut tak kebajikan, saya sifat ni salah juga dalam syariat. Jangan kupik. Jangan di antara kupi we berasa di antaranya tak saya buat kebaikan. Sebab itu syaitan dia takut bila kita nah berasa nak sedek orang minta sedekah. Kita berasa nak wisku ya suhu dua kuk. Hati kita berasa nak wipak kuk ya suhu lima kuk. Pasal bila kita waktu baik wasa tiga kuk syaitan kuk. Wih tiga kuk ni. Kami kita gelawai wipak kuk syaitan dah tak ada wani demo ni wei. Kul huwa tiga tepat suat pak wak limu. Ya lari lah. Ini bapa nak pesan. Bila kita lalu kuk jalan. Di dalam hati kita nak minta kharap tarikan kan. Hati kita wasa tiga kuk. We boleh pak kuk. We nak lawai syaitan. Nampak tak? Supaya orang duk main kutik kharap mengajin. Wasa nak wili makuk ya. Ini kuk. Pasal nekuk, tujuh kuk. Ni dah kuasa nak wipak kuk. Dua kuk yang dia. Lepas tu pilih kau dah hak karak. Hak sinar tak puh. Bila lawa. Itulah kata Habib Ali Abib Bak. Dia kata keluar lagu tu, syaitan takut. Perut esok. Itu dia. Masa Habib tak berapa takut ke? Ingat sekali tak silap bapa dalam kitab Durratun Nasihin. Ada salah tersih ma Allah. Fahamlah. Syaitan wa upo gi mengadu pada Tok Guru. Ia katanya orang duk berjamung di pokok kayu tu. Mugi. Temugi lari. Bah dia pun yogi lari. Lepas tu dia hendak pergi lari. Syaitan dia beri mugi buat pada lari. Ikut dia tak pergi ke pengamu. Tak boleh dia terkandu syirik pada Allah. Lama kau. Nyemari berasa kata dia nak kebenar.
Syaitan buat janji dengan dia tu, kalau mung tak pergi lari, kalau mung pergi lari, kau nak duit banyak ni. Lama kau nak turut. Lepas tu syaitan tak wari, tak beri duit dia. Dia main tak wasa nak pergi dah. Kan kau berat takut. Apa takut betul mana? Dia apa sendiri ni? Orang nak pergi ke rumah dah weh. Niat akhlak lah. Tapi ada agak sekali-sekala kalau dia mahu tak uruh, mari berasa kata lah, tak serka-serka aku kamu. Ni mahir basah tu sudah lah. Masuk lah syaitan lah. Syaitan masuk lah. Eh, kata syaitan ni kot. Hanya mahir-mahir syaitan juga pandai. Mula-mula niat nak buat remoh lah. Lama kalau dia boleh puh 50, 100. Lama-lama tak uruh, dia berasa nak lalu. Eh, kata dia hak sama syaitan ni kot. Sambil kalau orang tak ada, dia berat. Takut. Lepas bila kita pergi kena benda, tak ada lah. Tapi orang dah berik-berik, kadang-kadang menangis, teriak. Baik lagi rakyat kata, dia mata tak hengar lagi. Ha, kita pun susah lah hati. Pasal hati kita pergi tolong, tak siwi demo ke apa nak pergi hengar. Dia kata tak hengar, tak hengar kak. Terima kasihnya, Tuhan makbul dah doa aku. Situ kita duduk. Dan hasad. Hasad ni bukan asap, wasap berkelung tu dah. Hasad mana berdeki. Apa berdeki? Apa berdeki? Ialah at-tamanni bi zawali ni'mati akhah. Deki mana cita-cita nak urus habis nikmat sedang. Tu berdeki. Lagu mana kita tengok seorang tu boleh bini jangan. Bila nak urus abang yang mati. Deki. Kita tengok orang tu di antar kereta boleh pamerah. Bila nak lagu. Tu berdeki. Jangan ada berdeki bila kita tengok saudara kita lebih. Kita minta lah tapi berkat lah dia. Dan mudah-mudahan ambil boleh supaya dia. Ni. Biduk situ. Nah, sambil kita tengok. Allah Masya Allah. Sihamat Allah Ta'ala hari ni dia menegar boleh banyaknya. Kerja hari ni boleh 1,000. Kita pun minta lah berkat lah dia. Dan mudah-mudahan ambil esok boleh supaya dia ratik. Ni. Ni doa yang boleh 1,500. Kenak kurah pun. Kenak kurah. Kenak kurah pun. Ni baru duka cita manusia duduk sini lah dia. Tengok hak mari tadi tu. Oh, dia kata dia kedapat 5 nauti. Dulu dia kata babo memang lah boleh duit banyak. Learning dia kata, eh jadi balah dah kak. Allah. Babo tanya, eh habis dia, berapa uti kita? Dia ya pak 5 nauti. Lepas tu boleh banyak mana? Banyak tu berkata, hey. Tekoh boleh banyak dulu tu dia ingat ke tak situ eh? Allah yang tahu tak ingat langsung apa ke tu hai babu lah. Boleh hari letak boleh bayar kereta pai merah. Boh teh we beng gerak lagu ni. Nak boleh kaya supa tu. Baba kata dak bergaduh lagu tu. Kita khabar ke dak ke diri. Ayah kata betul babu Allah mujulah babu tunjuk ke ambohan ni dia. Lepas tu beginilah niat baik semula pula. Klik kepada asal betul dengan Tuhan molek. Ingat jadi molek apa kesilapan kita dengan Allah. Boleh Tuhan tarik klik. Pasal Tuhan sebut dah pada dalam Quran. Bila di antara kamu kupu nikmat aku, aku akan azab. Azab dunia tertarik rezeki klik. Wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kupu nikmat aku, azab aku sangat pedih. Lagu mana tewi hino dunia. Duk kaya jatuh beruk. Susu. Asabik ni sebagai babak nak setuh. Dabur kaca sebut-sebut. Fu ahli wak buat titi. Tekoh masa buat titi ya boleh jual. Tak ada sore habuk megoh pelaku. Bekecek pelaku. Oh makan nasi kedai bayam ha. Tak kira dah. Ni duk tengok orang pegawai buat titi. Golik kan begitulah. Pro dia tarik. Boleh juta-juta. Setengah tu 3 juta sehari. Dia tak tarik habis bergerak. Pasal dia tak ingat. Hak ni kita takut. Hak ni kita tak takut ni. Ni dia. Sebab itulah Tuhan kata. Bila aku cabut. Hak tinggi jadi rendah. Sebab tu dia kata. Seolah kerja air ni. Pahit sebelah pahit. Bila Tuhan cabut ambil. Jadi Allah. Sepanjang orang ni. Dulu duk jadi tinggi senyap tengah rendah, orang tak ada pada rasa.
Tengok gerak pekat tuk menih, ku hari tuk menih tu go eh. Tu tuk menih, ni tuk menih, pau habis tuk menih tu kan cari pun dak. Mana kita takut. Ha, ni sabit tu sebelum nak sampai situ kita buat we kena wala masa tuk menih tak tuk menih, buat we jadi betul jaksa kita dengan kampung. Lekat siapa ke bila-bila. Nampak tak? Ambil rusia yang dipakai. InsyaAllah ta'ala berjaya. Itu dia. Gapo hasad dan dengki. Dan memperbuat ia hamba akan segala perkara yang dipuji seperti sidik berbetul hati. Buat kan berbetul hati yang ada tipu. Yang ada tipu. Ni di atas setengah ratu dolar. Hai. Ia berjual wah kayu kan. Ia buhok buhok lek bawah. Kau mula di atas. Besok dah. Tengok. Kau masa bapa duduk di tanah Arak dulu di Yami. Bapa tergano Datuk Arak ni. Apa dia panggil. Cupuk dia besar tinggi. Kena ke dia berkenang ke. Dia macam buat. Tengok. Lah sabit. Hak Tuhan duduk sebut dalam Quran pun. Izak talu. Izak talu pun. Bila mu suka mu kena. Sungguh. Berharap. Betul. Ha sampai dia buat kelo sikit. Dia buat besar ni. Misalnya dia buat sosok tadi. Tupai-tupai atas. Nipu sungguh . Kalau kita pergi naik kereta teksi dia. Dia pakai meta. Nak pergi mana nak ikut narai pusing kot tu. Pusing. Oh Habib dia kata ba'id. Jauh. Tengok meta yang pusing dia ikut jauh. Pakai dengan cidik kan. Lah, ya tak gorib. Ilahina. Ha, tak apa, ya tahu tak apa. Lepas tu, kedoh ke Arab. Kali tegi dia, kalau kita panggil Habib dia. Habib, syukran Habib. Dia murah. Ke Arab kasih benar ke Habib. Habib, afwan Habib murah. Tu ke Arab lagu tu. Dia tipu ke dia perak. Kau menipu tu lah Arab Badawi. Dan ikhlas bahasa jujur hati. Dan sabar ni kita kena ok. Dan dia berkata takut nanti dia. Dan harap, makna kita nyedek takut sangat. Nyedek harap sangat, semua terharap pada oh, bergerak pula dah. Lagu mana, hai. Takut sangat tak boleh juga. Mula habis tak ada cerita, satu kali jenis menakut sungguh. Ya kita ambil lembu benda. Lepas hari tu silap makan puluk, klik kat mengorek. Dia pun nak gimbik lembu. Dia mah kata mengusik ngorek. Orang jamin dulu, orang tua-tua jamin dulu, dia gimbik lembu. Gapapa tu dia tak tinggal bekal rokok rang dia. Lepas tu dia boleh kopi, lepas tu rokok rang dia longgar. Dia turut batam dia, peruk bunyi. Haa, ngusik ngotir lah. Peruk korgah. Korgah. Dia tahu korgah, dia lari lah. Ikut peruk. Ikut mu lah. Mu nak makan, aku makan lah. Aku letih kok masuk nak lagi lah. Senyap dia kakak tengok. Cih kopi rokok. Tu. Menakut budak oh. Hak berani budak oh pun tak boleh. Bapak cerita cerita je kak. Ambil di antaranya menyelimut nak sapa bahasa air. Di situ dia panggil. Dia panggil apa? Rabu. Di Rabu kok tu dia mah kata. Oh rima duk lalu kok tujuh dulu. Rajoh. Lepas tu musik pun banyak. Saya kata gatif sika. Dia gatif sika kat masa mengorek lah. Ketua kata, hei, memberan, nengi dah gatif sika kat tu, buat apa? Musik mari buat rajah kat kula berderet. Musik ku kena. Ku tak takut. Dia gatif sika, pia. Nampak berderet, musik dah. Perah sika ada 150. Bum, tepuk rajah semua. Pertam. Orang smuti. Atau berani doa pun tak boleh. Nakut doa pun tak boleh. Kena duduk tengah-tengah. Tabit tu nabit tu. Khairul umur. Au satu ha. Sedap ngaji ni dah. Sampai kaji ni kau. Mereka jatuh lah air. Kau tu. Belah jatuh lah ni. Habimai kau. No. Jatuh lah pun lah. Namu jatuh. Bapa mahu hajar hati. Anak mahu pergi ngaji. Yang bapa rahat ke sore. Jatuh lah air. Anak mahu buat dek-dek. Kau tahu ni. Habimai kau. Habib kata dia, maka memfikirkan pada segala kejadian Allah itu sebesar-besar kurubat. Sekat tu dulu.
InsyaAllah minggu depan pula. Ha, siapa nak tanya ke apa boleh. Satu dua. Alhamdulillah. Boleh. Okey, kita sorry tak ada. Ya. Ya. Masuk ada masuk buta masuk apa. Ah, ya. Masuk an. Mati noh ya. Mati noh ya. Oh, hak ni kacing weh. Takut masuk dah lari je ni. Ah, ya ni salam babo ya kata. Ya tepodi ที่บ้านกาซายาเตต่อไม่ถึงคันแรกแค่จะสิอยากทราบว่าเปลี่ยนเดือนนี้ได้หรือไม่โอ้กินเองอิงะนะดิอาตมูจูจุก็ถามเนี่ยจะมาสั่งละเนี่ยรัสเซียจะบวกอุโมงค์ sampai orang tua dulu jawab umuh dia beringat sangat-sangat kemana orang tua dulu dia perhatinya bila kita buat umuh kalau kasar jatuh dia jadi panuh kita nak hubung jangan hubung luar pada halal kena hubung di atas halal. Nah kalau kita buat lagu tu nak jadi terbunah jadi haru-haru hak utama sekali dengan laki bini tak nak tenuh seumuh dia pun menyalahi pelik juga pahul itu tanya lah dah. Sekiranya dia peksak-peksak tengok iyo kasar jatuh gitu sungguh apa nak saling lah boleh tak ada bola ni tak mengapa hak tak bolehnya mula buat start kerja yang baru kalau kita buat berhenti lepas tu nak buat berhenti tak apa tak apa tak ada apa boleh ah, hak ni masak ke mana ni oh mega dah buat ni ayat assalamualaikum babo reka reptina hajar kat sana จะทำเรื่องประกันเมียตายโอ้โหเวียนกาตบินิมาตีอัลลอฮฺบอกให้เธอแล้วผัวจะได้เงินสร้างบ้านและผัวจะอยู่ได้ไหมอีเยตานิโยวิประกันบินิมาตีโอ้โหบินิมาปุ๊บเลยคาซาบอกให้เธอบินิเสียชีวิตเด้ออัลลอฮฺคาซานิโยอับเบตานิโยให้เธอตานิโยแต่ผมบินิมาตีเด้อkecap betul-betulnya bila bini dia mati katakanlah beginilah betul-betul kata seperti di antaranya bini nah dia beli kereta dia perakan ciwit perakan canding kita tebus itu kau dan dah terkecapin bini tu kembali kepada rahmatillah sudah tu di antara kerajaan ewi dah sagah hati nenglan sebab umatnya kemudian dia soalnya duit perakan lagu tu bila hak kerja air beri atau berisak beri soalnya masuk dalam besar koko ataupun tidak jawabnya setengah ulama hukum tak masuk dalam besar koko masuk duit melawak mana melawak buat umum boleh duduk makin kita pun tak apa mana kata duit perakan duit bayar lepas pada capai belaga kereta mati kereta terbakar rumah maka waktu tu ia pergi bilai setengah ulama bilai katanya masuk duit menawat sabit misalnya ayah kita mati kita orang kena ramai dia rumah duit kita 1,000-2,000 boleh boleh duit jadi kita betul duit mula ni kita nak beli kereta boleh tapi mujurnya kita sebagai anak tak ambil pun buat bajet kesi mula. Pada nak buat beli kereta pun tak ada apa dah. Kerana dia panggil duit tu tak jadi bersaku. Nampak nah? Ha, kesi tak ada apa boleh. Ah, ha, oh, hak ni comel eh. Ah, ha, ni bahasa Jawi sikit. Ya ta assalamualaikum babo. Ya kata ini ada satu masalah. Ya. Adakah boleh nak buat rumah ataupun baiki dalam bulan Muharram? Kalau boleh buat ataupun baiki tolong babo menerangkan nak menerangkan no pula dah dia kata boleh buat lalu. Gini. Ya masalah nak buat bekas apa keharan dok. Jadi bulan ni
di sisi orang berkira ngambil sepenuh baik, orang panggil bulan Muharram, bulan Nahsun Akbar. Bulan Nahah, kok yang sangat besar. Sehingga sebut dah kita tajul muluk, siapa dia memula tak buat umuh dan mula kerja apa-apa bulan ni, nak timbul ukara, nak timbul kerugian, nak timbul ke apa-apa, nak timbul ke maling ni. Gitu. Tapi perkara tu bukan ijma' ulama, bukan sabit dalam nas. Nabi tak ada wayak pun, sehingga Nabi lari pula la'udwa walatiyarata, jangan etikot cenai, jangan etikot di antara majal. Ha tu aqidah. Tapi Nabi sebut pula tak mungkin Nabi sepenuh baik dengan bulan ke hari. Atau Nabi isyarat apa kecil lagu tu. Bulan tu nak serti kata bak aqidah suku, bak mengambil sepenuh baik suku. Kemudian dalam bulan ni, jangan dalam bulan sofa tak apa. Siapa dia mula buat umum boleh sofa, mula menikah boleh sofa, beli kereta boleh sofa, bertambah rezeki. Lagi pula tidak jadi papa, tak jadi susah payah. Dia sebut begitu. Ha, sudah. Pada tu dia tanya setuh, dia tanya tadi. Dia kata tak faham bahawa zuhal murih mustari. Ya begini. Di dalam masa hari dia adanya tujuh. Bila adanya tujuh hari, dalam tujuh hari dia antara yang ada sehari tu, masa tu, hari tu, masa tu. Kemudian dia mau tanya dah lah. Tak payah zuhal bapa. Ha, tengok. Bila hari Sabtu, terkadang zuhal pukul 4 pagi. Terkadang zuhal pukul 9 pagi. Terkadang zuhal, ya ada istilah. Bukan tetap. Oleh tu, ni orang tua panggil kena reti buah sebelah. InsyaAllah babon waktu ubik. Satu hari lagi, boleh ambil lah babon nak buah dah duk rumah babon. Nak tulis buah-buah. Mudah-mudahan kita boleh tengok sendiri, nak tubik cari ikan, nak tubik mengai ikan, nak tubik menego babon nak buah sebelah. Kedah buah sebelah. Nah, patut nak masa atik. Tengok hari mudah-mudahan, oh tak boleh ni. Mudah-mudahan nak tulis ubi. Dalam tu lah, ubi tahu katanya, dia ada lek malam, ada masa mana. Siang hari ada masa mana, ia tak sama. Dan begitu juga, dalam bulan tu, masa tu. Dalam bulan tu, masa tu. Nanti baba nak tulis buah sebelah bagi, insyaAllah bawa lah ada poket. Baba nak buat satu buku boleh poket, untuk ibu amal. Lepas satu pula, nak pergi umrah ni tu, baba nak tubik doa-doa, lepas tu nak tubik kata-kata, masuk negeri, baca gotu. Asabik kalau kita sapa tanah harap, kita baca gotu, dia tak akan wui sakit semua hidup. Baba kemarin mengatakan, tak jadi. Baba baca. Bila kita sapa tanah harap, Nabi suruh baca, Rabbi adkhilni mudkhala sirkin, wa akhrijni mukhraja sirkin, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ha, tu nak baca tu. Dia kena ambil hikmah-hikmah. Pahkamah dia sepuluh ni. Kita nak masuk laut, nak baca gapo. Kita nak masuk dalam hutan, nak baca gapo. Sabit bila nak masuk dalam hutan, bapa tak tinggal baca bismillah, a'udzu bikalimatillahi tamin syarri ma khalaq. Baca tu. Bila kita baca hak tu, masuk hutan dia tak ganggu. Sehingga ketika bapa kena nak burung, bapa baca tu. Allah senuk ulah, senuk besar. Bapa tengok tu, apa sini? Yang gini pula. Haa, dia. Ada rusia so kesa tak? Haa, tak pun nanti bapa nak tulis win, eh? Apa pula dah? Puyin pula dah. Puyin ok, nok ban. Haa, hari tu nak tubik rumah, ha? Tak tubik rumah, rumah semacam, tak boleh juga. ต้องสวมถุงเท้าไหมเท้าเป็นอาวรัตที่จะต้องปิดใช่ไหมอ๋อเด้อยังไงนี่ดัวตาปอกขี้เกลเนี่ยเกลเนี่ยตังี tak ada gapo tak ada orang tu mana dua gelengnya tangi lagi pula kaki tak jadi di antaranya nah sabit itulah hak-hak dah sebut dalam Quran. Malaikat berkara waktu zuhir, waktu kita berhijau. Hak tu tak apa.
Lepas tu beg luar tak kena pakai tukin dak sekali. Tak akan tukin dak sekali, pakai biasa je. Ni pakai bertukin berlaku, hujan tak hujan habisnya basah. Dak tak apa hanya begini orang jenis cerumat pakai tukin tangan, pakai tukin kaki takut hitam. Pakai tukin tak ada apa sekat ni je, tak ada apa sekat ni je. Tak ada apa boleh, boleh pakai gelas kat ni tak ada apa dah. Tapi bila pakai stokin tu comel, kaki pun dia putih, nyamuk pun tak petik tu ya. Orak dok. Sikit tak ada apa ni. Habis tak ada apa dah, cukup. Cukup dah tu. Masya-Allah. Nanti apa nak tulis masalah Rusia tadi, Zuhal gapo murid mustari tu gapo nanti apa nak tulis nah. Oleh tu ambil dah lagi weh. Bismillah pun dalam air. Tak ambil ke? Kali itu malam ni ambil gini. Jadi apa berayat tu dalam bulan Muharram, satu Rusia dan yang sebut dalam kitab Mujarrabat. Siapa dia tulis di antaranya ayat surah Al-Hadid, mik tak silap apa 90 ni 78. Tulis tu mukadimah dia, ya habis kota dah ni. Tapi apa boleh tulis dah. Ambil dia banyak keping sikit apa kok je. Satu. Kita nak mandi di antaranya nak petik-petik perahu, nak petik-petik kedai ataupun nak mandi kita cenai, nak petik rumah atau kereta ko ataupun anak malas ngaji ko. Kita ambil sekeping, kita bubuh di dalam bekas air. Misalnya kita ambil bola bekas timur besar, kita bubuh situ lah. Bos celuk jangan waktu ambil kertas tu bos situ, bos di antara air nak habis tambah. Bos kertas tu dah habis dah lah. Nak mandi kita, gapai kata siapa dia mandi air tu, peci air tu, lepas habis hok cenai-cenai lekat hok tak baik di kita. Kalau kita nak lekat kau apa lah, aku ni kerja-kerja taknya jadi. Sebagai betina apalah, aku nak nikah-nikah tak jadi. Misalnya, boleh ambil. Baik, tak silap lima kot ke bapak tanya tak akhir lah. Pokok, tak tahu lima kot, tiga kot, dua kot tahu. Nyari wubuk nama habis lagi. Lepas tu satu lagi, bismillah. Ni kena ambil lah. Bismillah ni, bapak menyatakan, bapak wak dalam tu melekapi tiga. Satu, kalau anak wahai teriuk. Atau wahai tidur kejuk. Ambil nak tidur malas, selik wahai tanah. Ataupun anak wahai teriuk, ambil boleh. Boleh itu bajak anak. Kita sedih pakar lah. Maaf lah. Satu tu tulis titik tak ada. Rusia dia kalau kita tulis, tulis bismillah 113 awal Muharram, titik tak ada. Dia katanya jenis tajam-tajam pelu-pelu tak masuk. Kalau misalnya ada suti, masuk suti. Kalau susah buat lah. Jadi satu pelaris, yang keduanya untuk lepas anak tak siap menangis dan teriak. Kalau siapa nak ambil banyak boleh ambil pokok buah satu buah. Siapa kedah. Nah, kalau nak ambil tak terpaksa dah ni. Kalau berasa nak ambil. Kalau kita pakai, tiap-tiap orang pakai lah. Azimat tu cuba terpakai tengok. InsyaAllah selamat. Itu sebagai nafsanya lah. Cukup insyaAllah. Minggu depan pula. Dah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن اللهم افتح علينا اللهم علمنا اللهم الحمد لله